A day in my life hari ini part 7. Hai, pagi ini aku pengen ganjel perut karena lapar dan aku ngeliat di meja makan udah ada pisang goreng. Ini mamaku sendiri yang bikin, bukan beli. Tapi kalau buah pisangnya ya beli atuh. Dan di samping pisang itu ada gelas kecil isinya jamu buat aku. Yang di dalam panci juga isinya sama. Mama bikin sepanci banyak kayak gini karena gak cuma buat aku doang. Karena mama juga ikut minum. Habis sarapan aku pengen ngelanjutin gambaran aku yang kemarin-kemarin itu. Sekalian juga mau nyobain pensil warna bau. Sorry, baru maksudnya, enggak kok pensilnya enggak bau. Sebenarnya buat gambarnya udah selesai ya, tinggal warnain doang. Jujur aku enggak jago mewarnain, malah takut berantakan kalau diwarnain. Apalagi pakai pensil warna, gradasiinnya gimana? Tapi kalau enggak diwarnain sepi. Aduh, mohon maaf ya buat para fansnya Mas Hiseng, ini bibirnya saya bikin terlalu pink, terlalu cantik. Nanti aku benerin deh, sekarang mau lanjut warnain ke rambutnya dulu. Rambutnya keren guys, warna hitam tapi ada biru-birunya gitu. Enggak tahu cara ngewarnainnya salah apa bener, pokoknya aku warnain biru dulu baru ditumpuk pakai warna hitam. Lanjut warnain baju, habis itu alisnya dikerengin, dipertegas guys, maksudnya dipertegas, dan tara, hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Aku suka sih sama hasilnya, walaupun gak tahu menurut kalian gimana, pokoknya aku suka, aku puas dengan hasil gambar aku kali ini. Next, gambar apa lagi ya? Nah, habis ngewarnain tadi aku lumayan pegel ya, jadi mau istirahat dulu sambil makan es krim. Tumben dapet SpongeBob-nya yang lumayan rapi. Oh iya, hari ini tuh aku ada jadwal tryout guys, kayak pelatihan buat UAS nanti. Hari ini gak ada guru yang ngejelasin materi, jadi cuma dikasih soal aja 3 mata pelajaran, dan jam belajarnya pun mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kalau udah selesai dikerjain, jawabannya difoto dan dikirim lewat WA. Ini aku udah selesai ngerjain soalnya, udah dikumpulin juga. Sore ini katanya temen SMP aku mau main, tuh dia orangnya kebablasan, aku panik dong, karena ini pertama kali dia main ke rumah aku. Jadi sebenarnya dia belum tahu rumah aku tuh yang mana. Akhirnya aku nelpon dia dan dia nunjukin ke abang ojeknya rumahnya yang mana, dan ketemu deh. Happy banget, pokoknya udah lama gak ketemu, main bareng, ngobrol-ngobrol, sampai akhirnya tiba saatnya kita lapar, jadinya bikin mie deh. Sebenarnya bukan aku yang bikin, ini mama aku yang bikin. Mama aku nawarin pada mau makan apa enggak, kita lapar ya mau, jadinya dibikinin. Thank you mam. Kita makannya sambil nonton apa aja, intinya nonton Korea, dan kebetulan kita sefandom. Pokoknya seru banget hari itu, happy banget karena ngobrolnya kita tuh jadi lebih nyambung gitu. By the way, dia mainnya sampai udah agak malam, udah gelap lah, pokoknya abis maghriban gitu. Tapi sebelum dia pulang, ternyata tadi mamaku sempat bikin seblak, jadinya dia dibungkusin deh, dia nggak mau makan di rumahku karena udah malam. Ngomong-ngomong, ini seblak nggak merah tapi pedes. Seblak ini nggak boleh dihujat loh guys, ini bikinan mama aku, nanti aku aduin loh kalian kalau nggak hujat.